Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Umma. Hari ini Umma dan Bebe Syah akan ke RSUI. Sebelum ke rumah sakit, tentunya Umma sudah memastikan jadwal dokternya dan melakukan reservasi melalui pesan WhatsApp. Begitu sampai rumah sakit, kami melakukan screening diri terlebih dahulu. Thank you.
Screening diri ini terdiri dari pengecekan suhu badan, kemudian pertanyaan dari tenaga medis mengenai riwayat atau gejala yang kita rasakan, dan apakah kita melakukan perjalanan luar kota. Setelah selesai melakukan screening, selanjutnya kami melakukan registrasi. Sebelum registrasi, kami mengambil nomor antrian. Nomor antrian ini terdiri dari poligigi, customer service, rawat inap, rawat jalan, dan kasir. Dan di dalam menu tersebut terdapat pilihan lagi, apakah jaminan atau pembayaran dilakukan secara pribadi atau umum, asuransi, atau sivitas UI. Untuk sivitas atau warga UI, terdapat beberapa potongan yang diberikan oleh RSUI. Untuk istri atau suami dan dua anak yang masih berumur di bawah 21 tahun dengan menunjukkan kartu keluarga. Setelah melakukan registrasi, kami langsung menuju ke poli anak. Kami harus berpindah gedung karena poli anak berada di gedung yang berbeda. Begitu sampai poli anak, kami melakukan registrasi kembali. Oh ya, yang Umma suka dari rumah sakit UI ini, perawatnya dan para pegawainya sangat ramah-ramah. Mereka pasti akan memperkenalkan nama terlebih dahulu sebelum melayani kami.
Setelah selesai dari poli anak, kami kembali ke gedung utama untuk melakukan pembayaran. Nah, itu dia video untuk pengalaman kami ke RSUI. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video Umma. Terima kasih sudah menonton video Umma ya. Sampai jumpa di video Umma selanjutnya.